Halo para donatur, balik lagi di channel Pandu 113, channel yang apa adanya tapi banyak iklannya. 1, 2, 3, PR tim mantap jiwa, seorang pembuat sejarah dari rakyat jelata. 4, 5, 6, 7, 8, 9, aku benci tuntutan, jangan jadikan urusan. Oke, jadi ini udah jam 8 malam. Tadi siang gue abis syuting sama Bang Radit, video buat konten di Bang Radit. Terus gue juga kebetulan, karena banyak yang bilang, "Bang, kapan-kapan lu kalau pengen ke Bang Radit itu bawa rapor dong, biar Bang Radit percaya lu tuh cerdas gitu." Nah, di video kali ini gue bawa rapor untuk buktiin kalau gue tuh ranking mulu Ustaz SD. Karena Bang Radit gak percaya kalau gue dulunya pinter. Jadi kita langsung menuju ke Bang Radit. Tadi gue abis minum coklat panas ya sama Bang Radit, ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Mari balik, gue langsung mau ngasih tahu. Kaget gak ya deh kalau gue pinter. Kita lihat nih. Pak, ya. Digunting semua, Pak. Hah? Digunting semua. Oh, si Kuki ya. Dicukur. Kuki! Dicukur. Ini siapa nih? Bitsi habis mandi ya? Hah? Tuh, putih semua tuh. Hah? Putih semua ya. Putih semua. Daripada bersih-bersih. Nah, lanjut ke Bang Radit. Bro. Bro. Bang. Kan lu gak percaya kalau gue dulunya pinter, Bang. Ini gue sekarang bawa rapot buat ngasih tahu ke lu kalau gue itu ranking mulu gitu. Mana ada SDN Tomang 11 PG 11 pagi. Seharusnya 11 pagi PAGI, kok PG? Emang PG kan? Ini palsu nih. Bener demi Allah. Kan emang kalau pagi PG. Tujuhnya lihat gak? Tujuhnya kayak digambar, kayak pakai tipek. Ini kan udah lama, Bang, ini, Bang. Sumpah. Oh, ditipek tuh teleponnya. Enggak tahu. Dia itu bukan telepon gua, telepon sekolahan. Nama siswa Pandu Winoto. Bener. Nomor induk 1219. Masih ada tuh kalau di searching. Masih ada. Enggak tahu. Enggak tahu, gua salah-salah aja nih. Nama sekolah SDN Tomang. Terus. Grogol Petamburan. Lo dulu dirawat apa gimana di Grogol? Dia kan emang dekat rumah sakit jiwa, rumah gua. Sempat masuk ke dalam enggak? Enggak dong. Tuh. Ini kan bukan lu, cuy. Gua waktu kecil, Bang, bukan. Itu. Demi Allah. Enggak ada mirip-miripnya. Ya, masa kecil mirip mama yang sekarang? Demi Allah itu gua. Pandu Winoto jenis kelamin laki-laki, kan lu cewek. Nah, ya. Gue cowok. Jakarta 12 Januari. Tuh bener ulang tahun gua. Status dalam keluarga anak kandung. Kok anak ke-nya dikosongin? Anak ke satu gue. Ini mana gak ada? Gak tahu. Gak pernah lahir jangan-jangan lo. Masih gue udah lahir. Diterima di sekolah ini di kelas 1. Iya. Pada tanggal 19 Juli 1999. Ih, 99 tua banget gue. Nama orang tua, ayah, Tama. Ih, ini gue kaget katanya dah. Katanya bukan. Sutarwo. Katanya Sutarwo. Sutarwo nih, gue baru ke Tama ya. Tarwo nih, gurunya salah nulis. Jangan-jangan bokap lu beda lagi yang sekarang. Enggak, dari gue kecil, iya. Sutarwo bapak gue. Pertama, lo nanya ibu lo deh, beneran deh. Sutarwo demi Allah. Lo tanya nyokap lo, bapakku sebenarnya siapa gitu. Ini emang gurunya malas nulis, Bang, sebenernya Tarwo cuma jadinya jadi kayak M. Mama gue aja bener. Parno kali ya. Alamat salah. Orang tua, Tomang. Betul. Jaman orang tua, Buru. Katanya supir bajai. Enggak, kalau ke orang-orang... Ke sekolahan pasti bilangnya buru aja. Buru, biar gampang lah ya. Iya, biar gampang. Oke. Oh, kelas pertama, lihat. Kelas 1. Yoi. Pendidikan agama 7. Mantap kan? PPKN 8. Berarti lu punya moral lu. Punya dong, alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Kok kemarin ada anak kucing lu tendang di depan rumah gua? Gagak, mana ada, kagak ada. Orang gue doyan kucing. Lu makan? Seneng kucing. Bahasa Indonesia 7, matematik 0. Matematiknya jelek nih. Emang gue gak bisa ngitung, Bang. Kita lebih rajin lagi ya. Ya, lu jadi guru gue dong. Lu jadi guru gue. IPA, IPS belum ada?
Kayak nggak tahu kelas 1 belum ada kayaknya. Kerajinan tangan dan kesenian. Oh, suka megang-megang nih berarti nih. Untuk berapa nilainya? 7. Lumayan jago rajin, berarti. Tangan lo terlalu rajin. Terlalu rajin. Pendidikan jasmani dan kesehatan 7. Rata-rata kelas lo pendidikan jasmaninya 6. Iya, gue di atas rata-rata dong. Jago dong. Iya. Iya kan? Tapi 6 rendah juga ya. Emang iya. Rata-rata. Muatan lokal PLKJ. Ayo, RT-nya apa gue masih ingat. PLKJ. Pelajaran. Salah. Apa enggak tahu gue? Pendidikan lingkungan Kota Jakarta. Salah. Eh. Emang apa? Salah juga. Kesenian. Kesenian. Kagak orang sini ada kesenian Jakarta. Padi lagi salah. Kesenian. Kagak, ini PLKJ di bawahnya kesenian Jakarta. Iya, PLKJ itu kesenian Jakarta. Kagak, pendidikan lingkungan Kota Jakarta, pendidikan lingkungan kesenian Jakarta. Gua Google ya. Oke, kita Google. Kita di Google. Coba, coba kita lihat siapa yang salah, apakah Bang Radit atau Mr. Padi? Bilang dulu tuh. Bake. Mana? Kehidupan Jakarta. Salah, semuanya salah. Baca. Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta. Oh. Ada yang kesenian juga. Nah, bos. Ada. Bos. Ada, bos. 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 Muka lu malu. Malu lu malu. Ya. Diumpetin katanya. Aduh. Capek dah Fadil. Malu. 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 Nih, malu. Nih. Terang tuh. Terang. Ngapain baca PLKJ. Baca. No. Baca. Baca. Nih. Nih baca. Lu ngapain searching di Google ini juga. Ini baca aja. No. Buku. No. Tuh apa? Buku. Apa? Kehidupan. Oh, iya. Ya, enggak ada dia bilang di Photoshop lagi. Iya, tentang editor. Lanjut, Bang. Lanjut. Peringkat kelas pertama dari 29 siswa. Tuh, yo enggak? Ini ditulis nih. Peringkat pertama, Bos. Ditulis nih di tag ini. Cerdas kan gua kan kelas 1 kan. Kelakuan B, kerajinan B, kerapian B. Oke. Emang kumal berarti ya. Terus ini peringkat 3. Iya, kan yang penting ada ranking. Terus kok ini turun, lo gak rajin dan gak rapi. Iya. Itu kelas berapa tuh? Tanpa keterangan 4 hari. Ini ngapain lo 4 hari ini? Gue suka bolos kan. Gue dulu kalau gak dikasih duit jajan malas sekolah, Bang. Masa cuma satu doang? Iya, seenggaknya. Gimana lagi tingkatkan belajarmu? Ini kenapa nih? Iya, Mak. Gak tau. Tapi dapat ranking kan? Iya sih, benar. Iya kan? Gue SD gak pernah dapat ranking gue. Tapi lu pinter ya sekarang ya? Gua... Gak mungkin lah. Enggak, gue paling tinggi ranking 8. Bang, apaan tuh bang? Apaan tuh, apaan tuh? Kok kebuka sendiri? Ya udah capek prank bang, gue udah lemas banget bang. Sumpah bang. Bang, jangan prank lah, males lah. Udah capek lu. Gua ada mata gue syuting prank makanan aja udah kunang-kunang. Kepikiran, lanjut dah. Boga, mau lanjut gak bahasnya nih? Iya bang, lanjut bang. Ini gak ada apa-apa ya harusnya ya? Enggak. Ayo lanjut. Peringkat kelas keempat. Jadi gua itu pas SD paling tinggi ranking 8. Masa sih? Paling tinggi. SMP gak pernah dapat ranking, hampir tinggal kelas waktu itu SMP. Loh? Karena gua sering bolos waktu itu. SMA baru gue pinter, gue masuk IPA. Emang IPA? Kuliah masuk Fisika UI. Emang kalau IPA pinter ya? Ya IPA SMA. Kan banyak yang bilang lebih susah ya. Banyak yang bilang lebih susah. Oh, baru tahu. Dulu kan image-nya gitu. Anak IPA anak pinter gitu, tapi sekarang kayaknya sama-sama aja sih. Kalau IPS berandalan gitu? Soalnya adik gue anak IPS. Iya benar, adik gue anak IPS lebih pinter dari gue menurut gue. Edgar IPA kalau Edgar. Hingga Anggi IPS. Terus? Oke. Okay. Loh, mantep kan gue kan ranking mulu kan? Gak pernah nge-ranking gue bang. Ini apa? Kok dicoret? Udah habis satu bulan berarti. Oh. Kalau gak, lo... gak, kalau gak tau udah. Kayak beda lagi. Iya ranking 4, ranking 6. Mantep SD kan? Kelas 1 ranking 1 sih bagus sih. Mantep kan? Teman-teman lo kayak gimana di sana? Sama aja. Turun terus nih 10. Kan dari sana udah males-malesan. Nih catatan untuk orang tua, jangan pakai narkoba di dalam. Mana kolam. Ada, kagak ada. Masih SD lu gitu. Gak ada.
Gimana bang? Oke, menurut gue gimana? Oke lah. Aman ya? Oke aman, berarti lo pinter lah, lo cukup pinter. Lo adalah orang pinter, kalau di sini rata-rata ya, orang pinter gimana? Nomor 4 di Tomang. Begitu masuk Kemang mungkin orang pinter nomor 29.500 kali ya. Tapi tolong lah, ini anak siapa sih? Ah, gue bang, demi Allah, gue lu lihat muka itu, gue muka gue dulu sering disama-samain sama Joshua lo, karena gue ngefans sama Joshua. Joshua begini. Iya. Ya kan? Tapi nasib orang gak ada yang tahu. Emang kenapa? Iya, dulu lo ranking 1 apa segala macam, putus sekolah gitu. Iya. Sekarang punya YouTube channel sendiri. Alhamdulillah. Ngerekam gue sekarang pakai iPhone 11. Alhamdulillah. Luar biasa. Mantap kan? Luar biasa. Oke, okay, good luck Pandu. Gue percaya sekarang kalau lo pinter. Pinter kan? Alhamdulillah. Pas SD. Lo kasih gue rapot lo pas SMP lah. Karena biar SMP udah gak pake ranking. SMP gak ada ranking, udah pake semester. Ya udah, pas SMA lo kasih rapot. Ya, jadi gue sekolah pake C dulu ya. Eh, lo gak mau kuliah? Gak mau. Kenapa? Ntar aja deh. Kan biar ini. Buat apaan? Ya biar pengetahuan lo luas kan. Kan udah ada Google, ada buku, ada bacaan. Udah gak ngaruh ya sekarang nih? Gue lebih pengen belajar bisnis. Pengetahuan itu gak selalu dari kuliah sekarang. Gue pengen belajar bisnis doang kayaknya. Misalnya? Ya cara manage duit, cara ini, cara ngebangin. Dibanding harus ngasih ilmu-ilmu lagi. Yang jago bisnis gue. HLV-nya tuh. Hah? Lo gak ada HLV-nya? Tau gue yang kemarin podcast sama lu kan? Iya, lo ke rumah dia, lo ini aja, bel aja. Lu orang gue kagak kenal. Ya kenalan, lo bel kenalan. Keluar gitu, siapa? Gue Pandu gitu. Kenapa gitu, mau belajar bisnis gitu. Mana ada Rahel V-nya? Masih gitu? Iya. Kesempatan itu harus lo raih. Ya, sekarang ngelunjak dong deh. Kan gak kenal gue. Rumah sebelah, Hanung Bramantio. Kenapa emangnya? Jago kan, jago bisnis, saudara film. Iya. Iya. Kenapa gak malu aja? Oh iya. Ya kan, kan lu jago bisnis juga. Udah kenal. Diajarin dia. Ya udah, Bang. Ya. Gimana, Bang? Akhirnya, Bang? Iya. Terbukti enggak? Terbukti. Mantap. Sah lah. Terima kasih semuanya, Bang. Ranking 1 berarti Bang Radit terbukti kalau gua pinter waktu SD. Jadi terima kasih udah nonton. Jangan lupa komen, like, sama subscribe, karena subscribe adalah hal paling indah di dunia. Dadah.